Pipa saluran cai baku milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtawening Kota Bandung anu pernahna di Kecamatan Dayeukolot Kabupaten Bandung burak-rakan poe Minggu 28 Juni 2020. Kukituna cai baku ancokeun sabagian lalawak di Kota Bandung tebeh wetan Turkulon gejet dume debit caina nyirorot Batan Sasari. Pipa saluran cai baku milik pausahaan daerah air minum atau PDAM Tirtawening Kota Bandung anu pernahna di Kecamatan Dayeukolot Kabupaten Bandung burak-rakan poe Minggu 28 Juni 2020. Eta pipa anu diameterna 85 cm anu mangrupa pipa transmisi Cisangkuy teh burak-rakan di rong alatan teu mampu nahan tekenan debit cai anu dikamalirkeun ti Kabupaten Bandung Muruka Kota Bandung. Kukituna sajumlah hing lelewek di sakuliah Kota Bandung tebeh wetan jeung tebeh kulon gejed dumeh debit cai bakuna nyirorot Batan Sasari. Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung Sony Salimi anu langsung nitenan kaayaan pipa anu ruksak ngebrehkeun pihakna gasik ngomean sarta ngaganti pipa saluran cai anu burak-rakan tea. Tepi kakiwari pihak PDAM masih ngalakonan investigasi ka sang tukang burak-rakanana eta pipa saluran cai. Dirina ngerong eta hal teh karandapan alatan pipa teu mampu nahan tekenan cai anu ngamalir sarta geus lilat teu diganti. Jadi total kehilangan kita kira-kira antara 300 sampai 400 liter per detik ya. Adapun wilayah pelayanan, karena ini memang untuk produksi air di Badan Sungai, Badan Sungai itu untuk mengaliri sebagian timur, banyaknya barat dengan selatan. Jadi mana yang terdampak ya sekitar wilayah itu. Ya, tapi terdampak tidak sampai mati total mestinya ya. Tetapi durasi walaupun debit yang didistribusikan mengecil dan memendek kira-kira begitu. PDAM Tirtawening Kota Bandung mentahampura kasakumna masyarakat anu ngalanggan PDAM dumeh kamalir nacai baku ti PDAM gejed salila prak-prakan ngomean dipaju. Pihak PDAMG natahareun tangki cai inum keur ngawawegan stok kabutuh cai baku masyarakat kasakumna lelewek anu kapangaruhan ku ruksakna eta pipa saluran cai baku Cisangkuy. Rezitia Prasaja, Bandung TV.